Setelah siap nanti, projek MRT ini akan dipindahkan kepada Prasarana Malaysia Berhad. Prasarana Malaysia Berhad adalah sebuah syarikat pengangkutan awam milik penuh kerajaan Malaysia. Tiket dia kutip, dia tak cukup untuk bayar gaji, kos dan lain-lain. Kemudian hutang dia lebih kurang terlalu banyak sampai dia kena bayar interest, lebih kurang sama dengan kos yang diperlukan untuk bayar gaji tiap-tiap bulan. Dan syarikat inilah yang akan mengambil alih dan mewarisi lagi hutang-hutang yang telah dibuat oleh pentadbiran Datuk Seri Najib dalam membina MRT.